teman-teman Ambassador Indonesia, sekarang saya sama Om Bobby udah ada di Lippo Mall Puri. Di sini ada acaranya Amazing Dog Race. Tadi sih udah ada acara gathering corgi, terus apa lagi ya? Ini lagi ada workshop ya. Nah, sekarang kita udah mau masuk nih ke dalam, tapi tadi kita sempat foto-foto dulu tuh sama yang cantik-cantik di situ. Sama yang kompong ganteng kayak cosplay ya. Aja ini temanya Dog Warrior. Mantap. Sekarang kita mau cari siapa, Om? Kayaknya sih kita mau cari penyelenggaranya aja dulu. Kita lihat-lihat dulu aja ada apa nih. Di sini ada tetrapod, standnya tetrapod. Ah, ini ada tetrapod, teman-teman. Ada reptilnya juga, Om. Ada cicak. Gecko, gecko kan. Putar dong, kameranya dong. Oke, bentar. Kita putar ke sini dulu, teman-teman. Bang, ini apaan, Bang? Salamander. Oh, salamander. Boleh pegang enggak? Enggak boleh. Enggak bisa pegang. Jangan. Ya, enak aja salamander mau dipegang. Red Dragon. Red Dragon. Ya. Coba kita lihat dulu, teman-teman. Di sini ada apa nih? Banyak juga pengunjungnya nih. Big Dragon Pogona Fitness Pass. Nah, nih. Oke. Okay. Juga kamu tahu gak kenapa salamander gak bisa dipegang? Gak tau. Tanya abangnya kenapa? Bang Mas, salamander gak boleh dipegang kenapa? Nah, kulitnya sensitif, Om. Jadi kalau misalkan kita pegang nih, gini nih, itu bisa luka. Iya. Oh iya. Nah, dia bisa luka. Jadi khusus reptil, salamander ini memang bukan memang untuk dipegang-pegang. Iya, ini di bawah juga ada tegu nih. Tegu ini. Tegu. Tonguskin. Nah. Ada red iguana juga nih, lumayan mahal juga red iguana ini. Dia pakai itunya apa tuh? Buat penyerap cairan ya. Iya. Itu dari kertas. Ini ya? Iya, jadi dari kertas dia green apa? Aduh, saya lupa. Green apa gini? Green view ya, pokoknya itu tanah. Green garden. Ini ada kura-kura juga. Pokoknya medianya media yang dapat di recycle. Nah ini juga ada kura-kura juga nih, di sini nih. Bukan kura-kura dilindungin, teman-teman ya. Lihat. Oke, kita udah selesai lihat tempat reptil. Gua rada-rada ribet bawa kamera SLR, bawa tas merah, bawa Om Bobby. Mau pegangin dah. Enggak usah, Om. Jangan, Om. Udah enggak apa-apa. Jangan. Ayo. Enggak. Aja pegang aja. Buset. Ada ini sambil berputar kamera pegangan jadi, teman-teman. Oke, sekarang kita mau kemana lagi? Mau beli biskuit kan lo? Biskuit. Oh iya nih. Cewek. Siapa? Om mau beliin saya. Enggak, kamu yang beli dong. Oh, saya yang beli. Lagi. Ini yang punya tuh. Yang punya apa? Itu tante ini nih yang jualan lagi. Lagi serius. Yuk kita jalan lagi, Om. Ih, rame banget, kita susah jalan nih, Om. Ya. Ada Chihuahua Kingdom tuh. Chihuahua Kingdom. Oh ini tempat jual beli anjing ya? Ya, Cici kamu kan paling suka di sini. Cici Juli, kita ketemu Cici Juli yuk. Ya. Ada grooming, by Agus. Siapa namanya? Ini groomer top nih. Lihat pomnya, cakep banget. Oh iya nih. Wih, lihat teman-teman. Ih, lucu. Kalau salah apa tuh? Bu ya, apa? Bu bukan? Setengah bu gitu. Bukan bu ini ya? Setengah. Tebel banget nih. Gede banget bulunya. Gede banget badannya. Oh, kendut ya? 7 kilo loh. Om. 7 kilo ini pom apa cowok-cowok? Om Bobby ini lupa. Om Bobby ini lupa, kemarin sama Om Kini tau, jangan pegang-pegang aja sembarangan. Oh, udah minta, udah bilang. Oh belum, oh belum. Zong, gak boleh. Oh, Juli cek lo. Oke, yuk kita ketemu sama tante itu. Halo tante. Hai. Halo. Selamat sore everybody. Ayo mau acara apa ini? Kita lagi mau games dulu nih sama dengan KMI ya, jadi Klub Maltese Indonesia. Klub Maltese Indonesia. Tante, kita kan udah berteman lama di Facebook. Aduh gawat gua. Antara tante sama Cici saya bingung. Ya.
kita kan udah berteman lama di Petro, tapi saya baru udah sering juga hadirin Amazing Dog Race nih. Ya, thank you buat kehadirannya. Yeah. Saya cuma mau tanya, alasan dibentuknya komunitas Amazing Dog Race ini apa sih? Jadi gini, salah satu alasannya adalah kadang kita punya anjing di rumah nih ya, tapi jarang ada kegiatan yang bisa kita habiskan bersama anjingnya. Betul. Dan tempatnya juga terbatas banget kan, mumpung-mumpung. Jadi kita sengaja membuat acara seperti ini, memberikan kesempatan pet owners untuk bisa bawa anjingnya jalan-jalan, mungkin main bareng. Ya, mungkin bisa lebih spesifik nggak, Amazing Dog Race ini komunitas atau apa ya namanya? EO. EO. Oh, betul. Kita sekarang udah jadi event organizer, tapi asal muasalnya emang dari komunitas. Apa komunitas? Salah satu saya dari klub Easy Bear Husky Indonesia. Kalau aku Andreas di sana itu adalah klub Maltese Indonesia. Maltese. Itu cikal bakal kita udah hampir 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu udah, ya. Udah 6 tahun yang lalu. Saya pernah ikut yang ada di Puri Tangerang. Pertama kita di Ancol. Ancol pernah. Iya. Ini kalau misalkan sama dunia anjing kita nih udah berapa lama? Saya udah kenal dia dari dia belum punya anak. Dari belum punya anak. Sama. Sama dia juga kenal saya dari waktu gua belum punya anak. Nah, tadi kan udah ada sharing-sharing tentang sama Om Andreas sudah ada sharing-sharing tentang Maltese ya. Terus tadi pagi juga ada Corgi, Bemogres Corgi ya. Ini hari terakhir nih. Betul, hari ini udah terakhir. Berarti saya datangnya terlambat. Enggak dong, enggak ada kata terlambat. Kita masih ada next kesempatan nanti ya. Oke, next di mana? Next kita nanti tunggu pengumumannya di IG kita ya, di Amazing Dog Race. At Amazing Dog Race. Yes. Ya kan? Dan tunggu nanti pengumuman berikutnya aja. Oke. Dalam waktu dekat ini akan ada lagi enggak? Rencana Mei ya, rencana bulan Mei. Iya. Kita tunggu aja deh tanggal mainnya ya, kalau sudah final. Oke. Berarti buat teman-teman juga mungkin kalau misalkan ada tenan-tenan yang mau ikut lagi di acara selanjutnya gimana? Bisa juga nanti tinggal langsung aja hubungi kita langsung di melalui IG kita boleh. Nanti ada nomor telepon kita tuh di bawah. Iya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman yang dari Animal Stories Indonesia nonton, dapat diskonnya nih kalau nyebutin dari Animal Stories nih. Boleh, tenang aja dikasih priority. Dari dunia anjing kita juga ya. Oh, so pasti. Oh, ini ada partner media kita udah lama loh. Tentu, udah lama ya. Oke, siapa tahu kita bisa kerja sama ke depannya juga ya. Ya. Oke, Tante, selamat sore. Ya. Terima kasih. Saya mau muter-muter lagi sama Bos. Oke. Thank you kehadirannya. Iya, sama-sama Anda. Yuk, Om. Om ayo. Lama-lama gua kayak ini nih. Pegang-pegang tangannya begini. Serem juga, ayo. Mana lagi kita, Om? Nah, mau lihat deh, tuh ada game. Game apa nih? Ada somai babi, mau gak somai babi? Saya gak makan babi, Om. Ya, mau lihat apa? Ya, lihat tempat lain. Itu, baju-baju. Baju-baju, ya. Oke, kita lanjut langsung ini game-nya. Kayaknya udah rame juga ya, Om ya? Iya. Semakin sore semakin rame nih, teman-teman. Oke, kita muter-muter dulu nih sama Om Bobby. Durasi kita 3 menit lagi. 3 menit lagi 10 menit. Jadi saya pengen durasi 10 menit muter-muter. 10 menit muter-muter. Nah, ini ada tas-tas juga nih. Yo, kita mau kemana lagi, Om? Kayaknya udah cukup lah, Om ya. Kita udah muter-muter nih, juga ada pet glam. Anjingnya juga yang sini lucu-lucu. Oh iya, ternyata mall ini boleh bawa anjing loh. Mall ini ternyata boleh bawa anjing, saya baru tahu. Boleh. Mall ini. Ini mall yang ramah pada pet. Ramah pada pet. Om, silakan kalau mau, saya enggak. Oke deh teman-teman, kayaknya saya udah selesai muter-muter tempat ini. Ini cukup rame nih kalau teman-teman lihat. Pokoknya udah oke banget lah ya tempatnya, Om. Udah oke banget acaranya. Nah, sekarang kita tutup aja. Buat teman-teman yang memang nanti kepengen ikut acara-acara seperti ini juga nanti ada di Instagramnya tadi Amazing Dog Race ya, atau bisa lihat nanti di Animal Stories Indonesia. Nah, sekarang saya tutup dulu. Salam lestari, tetap selamatkan satwa Indonesia.